Halo kawan-kawan, hari ini saya nak tunjukkan cara basic installation untuk door access. Okay, door access seperti gunakan kad saja. So saya akan ajarkan cara hari ini jika anda hanya mempunyai reader, kita panggil reader panel atau keypad panel, EM lock. Okay, EM lock sini. Dengan ini besi package yang basic lah, you boleh buat self installation dan juga push button dan adapter. Ini adapter adalah 12 volt 2 amp output. Okay, so biasa door access dia punya fungsi sangat biasa. Yang penting you ada panel, access control punya panel, satu push button, EM lock, satu set EM lock. Ini adalah ZL bracket. Kalau you punya pintu kena guna ZL bracket, you kena guna ZL, kena beli ZL bracket. Kalau L bracket, you kena beli L bracket. Tapi ZL bracket agak mahal lah jika compare dengan L bracket. So hari ini saya nak tunjuk installation yang biasa. Satu adapter, satu push button, satu keypad dengan satu EM lock. Okay. Satu, dua, tiga, empat barang. You sudah boleh buat door access yang basic. Tapi dengan tentang wiring diagram, hari ini saya nak tunjuk yang standard lah. Guna adapter. Tak ada backup battery semua. Siap, plug in, sudah boleh guna. Okay. So, kita tengok dia punya standard installation diagram. Ini adalah model DA3000. Okay. Kalau you hanya guna adapter biasa, tak ada bell, tak ada apa, hanya EM lock dengan exit button, push button. So, kita hanya fokus JB1 dan JB2. Okay. Ini dua soket saja. Sangat senang. Kalau kita tengok EM lock ni, NC connect pergi positif EM lock, dan EM lock punya negatif terus pergi adapter punya negatif. COM connect pergi positif. Okay, merah positif, hitam negatif. So yang panel kat JP2 pun sama, positif wire merah connect pergi positif punya adapter. Ground connect pergi adapter negatif dan juga ini exit push button dan juga open. Kalau bell tak ada, just leave it. Okay, so kita hanya connect 1, 2, 3, 4, 5 wire saja. Sudah boleh siapkan ini installation. So sebelum itu, sabar you pergi tengok EM lock punya connector. Sangat senang. Kalau kita tengok EM lock kan, dia ada satu cover. Sorry, ini cover. Yang dia bukakan dia, buka. So, sorry, sebab ini saya buat wiring yang biasa. So, kalau you buat betul-betul kat pintu, you kena masuk melalui atas. Okay, melalui atas. So kita tengok dia punya diagram. Nampak? Macam mana tahu dia positif negatif? Biasa dia akan tunjuk. Ada nampak kat bawah. Okay, positif negatif. Kalau tak nampak, biasa you beli EM lock baru ni, dia akan bagi you satu diagram apakan polarity ini, positif atau negatif. So saya gunakan wire yang putih biru. So saya connect. Saya anggap kalau nanti saya tunjuk you, saya label yang warna biru positif, yang warna putih negatif. Okay. So mari kita tengok belakang keypad panel. Yang saya tadi yang saya katakan ada JP1, JP2. So ini adalah diagram dia. Kebanyakan board dia akan tunjuk
other diagram, sorry. Okay, dia akan tunjuk sini. NO, COM, NC, data, ground, positif, negatif, push button, bell, semua. Okay, so actually saya sudah siap itu diagram. Kat sini, saya sudah buat siap-siap. Okay, so walaupun saya siap-siap, saya akan terangkan lah mana wire dia pergi. Okay. So first, kita fokus kat ini EM lock dulu. Dia nampak positif akan connect pergi NC. So saya bawa dia punya line positif akan pergi NC. So sorry, sekejap. Okay. NC. Ada nampak? Wait, sorry. So ini adalah JP2 punya head. Okay, JP2 punya head. Kita akan cucuk macam ni. Macam ni. So NC dia nombor 3. Nombor 3 ada nampak. Brown color. Brown color, nombor 3. Okay, so kita kat sini tengok nombor 3 and JP2 NC. So NC ini brown color, saya terus connect pergi positif. Warna biru punya line yang tadi saya cakapkan, dia terus connect pergi. Okay, ini positif, dia akan terus connect pergi mana? Sini. Okay, so ini negatif akan terus connect pergi yang adapter ini. Adapter ini. Okay. Adapter ini negatif. Yang nampak ada negatif dia. Negatif warna hitam, positif warna merah. So negatif dia, dia akan pergi sambung ke wire sini. Kalau kita nampak, dia memang sini jalan sampai sini. Okay, so kita siap EM lock punya part. So kita sekarang akan pergi okay, kita terus bagi push button open. Okay, kalau kita tinggal sini open, mana satu open kan, lepas bell ialah open nombor 3. So ini JP2, JP1 soket yang plug connector yang kecil sikit. Saya suruh buat connection. Okay, connect sini. So saya punya push button yellow color ini, terus pergi push button. Nampak? So push button basically dia dua side saja. Dia connect, dia akan release lock. Sangat simple. Okay, ini simple installation. So lepas lagi satu push button, ground. Dia pergi as it push button, lepas tu kena pergi yang adapter negatif. So tadi warna yellow dia connect pergi panel. Lagi satu, dia hitam pun connect pergi panel negatif. So yang ini lagi satu, saya terus connect pergi adapter. Kalau kita tengok wire ni, dia panjang kan? Ini wire, anda nampak? Okay, terus pergi connect connector negatif ini. So push button ini negatif, satu connect dari panel, satu terus connect pergi adapter. Okay, so lepas siap ini kan, tadi saya sudah connect siap-siap semua, hanya last yang ini adapter. Jangan terbalik, kalau terbalik dia akan terbakar semua. Kerana ini ada dah DC, ada positif, ada negatif. Bukan AC ya. Kalau AC you terbalik pun tak apa. Tapi DC memang kena tentukan adakah semua kena betul polarity dia. Positif, positif. Negatif, negatif. Kalau tidak, akan terbakar semua. So, saya sekarang akan sambungkan
connector kat sini lah. Okay, so connector saya sudah cucuk. Semua sudah cucuk lah. Semua sudah cucuk lah. Siap, okay. So saya try plug in. Tengok dia fungsi tak. Okay. Plug in, saya switch on. Takkah dia ada bunyi. Tik. Okay. Pasal ini sudah siap, saya try ini. Dah, memang dia lekat. So, kalau saya tekan push button, saya try dulu tekan. Okay. Dia akan keluar. Ya. So, complete lah installation ini. So, lepas tu saya akan go on Okay, saya tunjuk. Kalau saya switch on, okay, standard. Kalau saya dia akan buka. So, complete lah installation biasa. So, kalau you sukakan video ini, bagi saya satu like dan sila subscribekan channel ini lah, ajar tentang office. So, saya akan buat video seterusnya macam mana settingkan card dengan password untuk akseskan .ss ini. So, sekian. Terima kasih untuk tunggu video kedua.